Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pak Jendengke. Kali ini kita akan mereview. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat berjumpa dengan Pak Jendengke. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah SWT. Ya, kali ini kita akan mereview ini loh, anti baret. Akan menggunakan dan makanan secret remover anti baret untuk cat mobil ya, untuk mobil dan motor. Ya, terpaksa kemarin kita membelinya ya. Pengen mencoba dan pengen tahu kualitasnya, karena kalau kita melihat iklan yang beredar di medsos, terutama di TikTok, itu ngeri ya, langsung bagus lagi catnya. Kita penasaran, pas ini juga mobil saya juga ada baret-baret. Jadi saya kepengen mencobanya dan kita akan seperti lab ya, kita cek ya. Ya, seperti di depan ini ada baret-baret kecil ya. Ya, ini ada baret-baret kecil. Ada baret-baret kecil. Ya. Nah, seperti ini. Dan ini ya. Ada baret-baret. Kalau bagi saya juga nggak dalam ya, seperti ini. Kita akan cobanya ya. Nah, ini baret kecil-kecil. Apakah bisa hilang ya? Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Ya. Jadi kalau kemungkinan yang seperti ini. Nah, ya seperti ini ya. Nah, ini ada bukat. Nah, dan ini juga baret ya. Kita ini kurang pas. Ya, ini juga baret kecil. Enggak kecil ya. Enggak dalam ya, baret enggak dalam. Apakah bisa lolos? Ya. Ya. Coba kita lap. Cuma agak kepantulan cahaya ya. Nah, ini banyak baret. Juga ini juga ada seperti ini. Ini baret enggak tato ya. Nah, ini juga ada baret. Nah, ini malah baru ini baretnya, tapi kayak ada unsur kesengajaan orang. Ini baret ya. Jadi kita akan melihat kualitasnya. Nanti pemirsa sendiri ya yang kasih apa. Nah, ini juga ada baret-baret. Pemirsa sendiri yang kasih komentar, kalau saya hanya pengen mendukung dokumentasi ya. Nah, ini juga ada baret. Cuma ini gambarnya terlalu slow ya. Kita mau ambil malam, cuma kalau malam ya. Seperti ini. Ini juga baret tebal. Nanti kita akan lihat. Ini juga. Ini baru. Tahu ya siapa yang bikin baret nih? Ini. Ya, ini baret-baret kecil. Nanti kita coba ya. Kita coba dari sini. Kita coba dari sini. Apakah emang ini baretnya bisa hilang? Kita lap dulu ya. Kita lap dulu ya. Sudah kita lap. Kita oles. Seberapa
jusnya ya, kualitasnya. Ya, kalau kita sih mikirnya kayak kompon lah. Kita coba gosok-gosok. Kita gosok-gosok. Kita lap lagi. Hilang, kalau bagi saya nggak hilang, nggak seperti sini, nggak hilang, nggak dalam ini, cuma nggak hilang. Gue penasaran banget ya. Oh, nggak hilang. Apa saya yang kurang tahu ya? Ini kita yang agak tipis ini. Apakah hilang yang ini? Ya, kalau yang ini hilang. Kita sampai sini ya. Kalau agak dalaman sedikit aja udah nggak bisa. Tidak bisa. Contohnya ini ya. Kita gosok dulu. Ikuti peraturan. Ikuti apa video-video yang sudah jalan. Tidak bisa. Kita coba ambil kameranya saja ya. Supaya lebih dekat. Ya. Ya, setebal ini setipis kurang dalam ini, hanya baret-baret kecil ya. Nah, daripada yang di video itu kadang disengajain di baret-baret. Kita pilih yang tipis-tipis ya, kalau yang agak tebal sudah jelas nggak bisa. Thank you.
Kita ambil yang tipis-tipis. Ya, kita coba. Ya, karena kameramennya belum bangun. Kosok-kosok sendiri. Ya, tapi lumayan. Agak mulus sedikit. Ya, ini coba kita lagi, yang ini masih kelihatan. Tipis tapi belum hilang ini. Kita ulang lagi. Nah, nanti bisa teman-teman praktekkan kalau sudah beli ya. Ya, gimana pemirsa, ada kelihatan apa tidak? Nah, kita akan ini ya, yang coba yang di depan ini ya, tipis-tipis. Ini kan yang di bagian ya. Nah, ini lumayan kalau yang bekas kena kontak ini ya, Pak, kalau pas buka pintu. Ya, nanti kalau diusahakin dengan sabar ya, mungkin akan terlihat kualitasnya. Nah, kalau ini lumayan saya hilang ini. Oh ya, nah ini hilang. Oke, kiranya seperti itu ya. Kalau yang tebel, coba kita yang agak tebel sedikit kelihatan. Karena yang di video saya lihat seperti ini. Nah, ini kita akan poles. Seberapa yang hilang ya, kalau ini dibilang tebal ya, bisa tebal ini kegores tebal, yang ini enggak hilang, cuma kita yang sebelahnya juga pengen ada apa biar agak bagus.
lumayan kalau kita review ya. Kalau review ini ya, ya. Kalau ini tebal, tapi capek juga ini tangan. Ya, ada kemajuan sedikit ya. Oke, kita lanjut yang bawah. Kalau ini atom ya, enggak plastik ya, berbahan plastik. Yang ini plastik, kalau yang tadi kan besi. Nah, ini kelihatan kan baretnya masih ya. Yang baretnya masih. Tapi kalau yang agak lembut ya lumayan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gosok-gosok. Kita gosok-gosok. Lumayan ada perubahannya. Tidak seperti tadi ya. Kalau yang cuma dikit ya sudah hilang. Cuma ya. Tapi kalau yang gurisan, kalau menurut saya gurisannya terlalu dalam, dalam dikit aja berat. Tapi kalau termasuk cakaran apa gitu sih bisa. Ya seperti ini hasilnya ya. Ya lumayan ya. Lumayan untuk mempercantik. Ya kita coba yang ini. Ini ada bekas, ada lukanya ini. Udah hilang. Kita tambah lagi. Capek juga ini ya, baru dapat sedikit. Capek juga.
ya lumayan untuk mempercantik. Oke, itulah tadi kita mereview obat anti baret. Obat anti baret secret remover. Secret remover. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh di komen ya. Akhir kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila salah kata. Ya. Salah kata karena ya banyak kata-katanya salah mungkin enggak cocok untuk pemirsa semua. Jadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.